Hai sahabat Drakor, kita bertemu lagi untuk membahas drama terbaru Imino yang berjudul Pachinko. Imino akan menjadi pemeran utama di drama Pachinko. Ada 5 artis Asia yang akan menjadi lawan main Imino. Di antaranya ada Gina sebagai Solomon. Ia dikenal sebagai pemuda ambisius dan menawan. Kemudian ada Anna Sawai akan memerankan tokoh Naomi. Ia dikenal sebagai perempuan karir yang cerdas di bidang keuangan. Yang ketiga ada Gimina berperan sebagai Sunja. Ia dikenal sebagai perempuan muda heroik yang membuka jalannya sendiri di negara asing. Yang keempat ada Soji Arai akan memerankan Musasu sebagai pengusaha sukses dan ayah yang peduli dengan masa depan putranya. Yang kelima ada Kaho Minami yang memerankan karakter Itsuko. Ia merupakan perempuan yang penuh semangat dan mandiri. Imino sendiri akan memerankan karakter Hansu. Ia adalah orang luar dan pedagang yang penuh teka-teki. Pachinko akan tayang di layanan streaming Apple TV Plus yang baru diluncurkan. Namun saat ini Apple TV Plus belum tersedia di Korea Selatan. Karena itu banyak yang bertanya apakah ini pertanda bahwa channel itu akan segera masuk ke Korea Selatan. Direncanakan memulai produksi pada tanggal 26 Oktober 2020. Pachinko adalah adaptasi dari novel Lee Min Jin dengan judul yang sama. Pachinko akan memiliki 8 episode. Inilah sinopsis Pachinko. Kisahnya menceritakan harapan dan impian 4 generasi keluarga imigran Korea. Alur cerita dimulai dari cinta terlarang. Setelah itu berubah ke sebuah kisah yang memperlihatkan perjalanan antara Korea, Jepang, dan Amerika. Untuk menceritakan kisah perang dan perdamaian, cinta dan kehilangan, serta kemenangan dan perhitungan. Imino, pedagang misterius yang terkait dengan kejahatan terorganisir, yang memulai percintaan terlarang dengan konsekuensi yang besar dan luas. Itulah sinopsis Pachinko dan peran para pemain Pachinko. Jangan lupa untuk menonton filmnya, sampai jumpa di video berikutnya.